Oke, sahabat Caleb, kita sudah kembali dalam Belbis hari ini, Jumat 26 Januari 2018. Dan seperti biasa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan satu topik yang sangat menarik juga dengan bintang tamu kita malam hari ini ya, Pak Matt. Ya, dan topik kita malam hari ini kita akan mengupas tentang masalah masih tentang wira usaha baru atau WUB. Khususnya peluang. Khususnya peluang ya. Nanti bagaimana para bintang tamu kita akan bercerita pengalaman-pengalaman mereka ya. Setelah masuk WUB ya, Pak Matt. Oke, silakan Pak Matt. Baik, sahabat-sahabat Belbis, ketemu lagi kita di program Belbis kali ini Jumat tanggal 26 Januari. Tema kita kali ini berhubungan dengan peluang yang ada di program Belbis Satu Jabar. Saat ini saya ditemani oleh Uci, ini sama Pak Aditya ya. Beliau adalah orang yang relevan dan membantu saya. Saya ke Bu Uci dulu, Bu. Apa sih, kapan nih pendaftaran? Katanya udah sangat singkat sekali, gimana nih Bu? Sampai kapan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk program kegiatan pencetakan 100.000 wirausaha baru sudah masuk tahun kelima. Pendaftaran sudah kita buka pada tanggal 1 Januari yang lalu sampai dengan 1 Februari melalui web www.wirausahabarujabar. Nah, di situ ada syarat-syarat semua ya Bu ya? Preview. Iya, syarat semua ya. Betul. Nah Bu, ya, dan nanya, industri sektornya apa aja sih yang akan diterima di sini? Dilakukan tiga ya, ya sektornya apa aja tuh Bu? Ya di dinas KUK sebagai lini sektornya kita kebetulan ada tiga. Satu khusus untuk pelaku usaha mami atau yang mau mulai berusaha di bidang makanan minuman. Terus yang keduanya konveksi atau fashion, yang ketiganya salon kecantikan. Salon kecantikan. Tiga sektor itu. Tiga sektor. Kapan Bu terakhir pendaftaran? Terakhir pendaftaran tanggal 1 Februari 2018. Nah, bicara UB nih, sekarang kan kita tidak hanya bicara apa yang dilakukan, tapi di sini juga sudah hadir Teh Nelly. Bagaimana pengalaman itu? Teh sedikit, bagaimana pengalaman Teh dari awal sampai sekarang ke usaha? Sebelum usaha saya Teh, belum jelas, omset kecil ketika saya ikut berusaha, saya jadi seperti ada tujuan. Bagaimana saya bisa memesan produk, bagaimana saya bisa menghitung APP produk saya, bahkan saya mendapat link buat menambah kemodalan saya. Itu dari WUB. WUB, itu dulu dapat apa aja? Dari WUB, saya dapat pelatihan, misalnya pemasaran, saya tahu jadi bagaimana memasarkan produk saya. Terus saya juga dapat link permodalan, karena kan usaha seperti saya butuh modal. Dapat link dari PKBL, dapat link dari bank juga dapat kan. Jadi berapa hari dulu dapat pelatihannya berapa hari kan? Pelatihannya 4 hari. 4 hari. Ya. Jadi sahabat-sahabat jadi pengen ini mulai dari pelatihan 4 hari, kemudian pendampingan, kemudian akses kemodalan, akses pasar, kemudian juga sampai saat ini juga adalah malah dapat networking. Nah salah satu networking yang berapa? Link dan itu adalah koperasi. Saya mau tanya ke Bubu nih ya. Bubu, kalau sekarang kan ada koperasi wirausaha tuh sebagai salah satu kelanjutan dari apa sih nih Bubu, poin dasar yang bisa dimanfaatkan oleh wirausaha di situ? Iya, pokoknya untuk wirausaha baru jangan peluang ini jangan sampai terlewat ya. Kalau menurut saya ini kan usianya dari 18 sampai 55. Jadi jangan menunggu tua untuk kita berusaha. Dan sekarang saja, karena kan udah 18 tahun sudah boleh tuh dipercaya namanya. Yang muda-muda, yang kuliah, yang tidak kuliah, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengikuti program WUB. Oke. Jadi kalau sama-sama kalau masih nggak memanfaatkan, sayang banget lah, sayang banget kalau ini sih. Sekarang terakhir nih dari Buci, apa sih pesan Buci buat sahabat-sahabat Belbis nih? Oke, buat sahabat-sahabat Belbis, kami mengundang atau mengajak teman-teman semua bisa mengikuti program yang menurut kami sangat bagus ini, karena ini kesempatan terakhir di tahun 2018 ini. Setelah itu mungkin tidak ada lagi untuk khusus program lagi. Jadi segera saja mendaftar, kami tunggu sampai tanggal 1 Februari 2018. Malam ini sudah mulai bulan, diharapkan sudah mulai bisa mengakses web kami www.wirausahabarujabar.com. Nah, baik sahabat-sahabat, apalagi yang ditunggu ya gitu, bahwa kalau kita sebagai pebisnis, kalau bagi saya belum menjadi seorang usaha sejati kalau belum memanfaatkan sesuatu yang ada.
langsung peluang ini hanya sampai 1 Februari besok. Langsung buka laptop, langsung buka handphone, lihat webnya, nggak usah baca-baca banyak. Di situ akan terlihat bagaimana peluang-peluang bisa dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menjadi peluang. Lalu daftar, ya, tinggal 6 hari lagi. 1 Februari adalah minggu. Mungkin itu saja, sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan ini sekali ini bisa membuka wawasan dan bisa kita untuk bisa berkembang. Itu aja Kang Kujang. Oke, menarik sahabat Galait apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita juga pamer malam hari ini. Yang penting jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk Anda daftar di menjadi PUB ya. Sahabat, kita akan selalu kembali di acara mendatang dalam Belbis di Jumat mendatang sahabat Galait. Terima kasih.